Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Drop Syahrizan. Okey, hari ni aku nak unbox satu barang ni. Jadi barang ni adalah dummy battery adapter daripada Kingma. Jadi kepada korang yang menggunakan kamera Sony ZV-1 seperti aku ni, okey. Jadi biasanya kamera ni aku gunakan untuk aku rekodkan video-video reaction aku lah, yang aku akan sambungkan kepada komputer dan seterusnya aku akan rekod menggunakan OBS. Jadi ada masalah bila kita menggunakan kamera ni kerana bateri dia tak tahan lama. Jadi bila kita gunakan kamera ni terlampau lama pada PC kita, jadi bateri dia akan cepatlah habis . Mungkin dalam setengah jam, tak sampai setengah jam pun dia akan habis. So bateri dia adalah ni, bateri Sony NPBX1. Jadi bateri ni aku ada dua, satu bateri Sony dan juga satu bateri Kingma juga . Oleh itu aku dapatkan satu produk ni, okay, Kingma juga. Jadi bateri ni untuk bateri model DPNPBX1 lah. Jadi dia untuk bateri yang ni. Dia adalah adapter. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita boleh gunakan adapter ni untuk dia sambungkan terus kepada power plug, ataupun mungkin kita boleh sambungkan kepada kita punya power bank macam ni. Okey. Cara dia mudah je. Mungkin kalau korang yang berjalan tu, okay, mungkin bateri habis, bateri yang sedia ada ni habis, korang boleh gunakan adapter tu sambungkan kepada power bank, contoh macam ni . Alright, jom kita tengok. Okey guys. Jadi ini aku dah bukakan. Ini adalah adapter dia. Jadi dia seolah macam bateri NPBX1. Okey. Cumanya dia dummy bateri lah. Dia letak kita jadi DB lah, dummy bateri. So bentuk dia macam bateri yang original. Okey, kalau korang tengok kat sini. Okey, serupa je dengan bateri original. Okey. Cumanya dia ada sambungan USB lah kat hujung ni. Okey, apa yang perlu kita buat adalah sama ada kita nak cucuk kepada power yang menggunakan adapter, ataupun kita nak cucukkan kepada kita punya power bank macam ni . Cucuk kepada power bank, cucuk kepada ni USB ni, cucuk kepada power bank lah. Dan ini kita akan sambung kepada, kita masukkan ke dalam tempat bateri tu . So macam ni kita masukkan, jom. Okey geng . Jadi ini adalah kita punya bateri outlet kita lah. Untuk kamera aku ni, kamera Sony ZV-1. Jadi ni adalah bateri dummy tu. So kita kena masukkan ikut macam mana kita masukkan bateri kita. Jadi kita masukkan lah ke dalam ni tempat kita. So macam tu. So kita masukkan lah. So dah akan kepit macam tu. Cumanya pintu ni mungkin kita tak boleh tutup lah . Tapi ada juga yang pintu ni ada lubang ni kan. Tapi yang ni tak ada pula kan. Takpelah, kalau nak biar terbuka pun tak ada masalah. Okey. Itu. Dan kita akan sambungkanlah USB ni dengan power bank. Ni contohnya aku letakkan kat power bank. Tapi kalau mungkin kalau aku nak gunakan dekat PC, aku akan gunakan kepala itulah, adapter tu sambung kepada power lah . So ni kita masukkan kita punya USB. Okey. Onkan dia. Dan yang ini kita onkan lah . Kita onkan. So dia akan hidup guys. Okay. So Sony ZV-1 aku akan hidup. Dia menggunakan bateri ataupun dia ambil kuasa daripada power bank. So dia hidup. So macam tu lah. So seolah macam ada bateri yang penuh guys . Kat situ. Okay. So macam tu. Okay. Jadi ini satu alternatif lah . Kalau kita nak gunakan dummy adapter ni kepada power bank ataupun menggunakan power outlet kita lah . Kita gunakan adapter, socket adapter tu cucuk pada USB. Alright guys, itu dia perkongsian aku berkenaan dengan Kingma dummy battery
So insyaAllah kalau korang yang mencari-cari tu boleh, boleh cubalah eh, boleh beli dapat kan. Yang ni aku beli dalam 58 lebih kurang lah. So siap hantar tu dalam 62 ke 63 macam tu lah adapter ni. Dummy adapter je pun harga 60 lebih eh. Tapi okey lah, dia berfungsi dengan baik. Dia tak perlulah aku, kalau aku record video dekat PC, nak sentiasa tukar bateri tu, tak perlulah. Alright guys, itu saja perkongsian aku hari ni. Semoga korang dapat idea lah macam mana nak cari alternatif kepada bateri kamera eh. Alright guys, itu saja. Terima kasih. Kalau bermanfaat, mohon like, komen dan juga subscribe kepada channel vlog Syahrizan ni. Jangan lupa untuk subscribe juga channel utama aku, Syahrizan Maharaja tu. Okay, kita jumpa dalam video yang akan datang guys. Assalamualaikum.